Kita tahu bahwa seperti warung dan lain-lain, UMKM itu Warung Tegal misalnya dapat laksanakan dine-in ya, dengan batasan 3 orang maksimal, kemudian 20 menit, 30 menit, bagaimana untuk memastikan bahwa masyarakat melaksanakan itu. Nah ini masalah eksekusi, itu kan kebijakan. Eksekusinya tentu kita sangat berharap kepada para penegak aturan tersebut. Mulai dari pemerintah daerah, Satpol PP, kemudian didukung oleh rekan-rekan Polri dan TNI, serta pelaku usahanya sendiri. Dan juga sekaligus pada masyarakat. Jadi memang ada 3 pihak yang penting untuk bisa efektifnya berlaku aturan ini. Yang pertama dari masyarakat sendiri, nah melalui forum ini saya kira tolong masyarakat juga bisa memahami kenapa perlu ada batasan waktu tersebut. Prinsipnya saya kira 20 menit cukup bagi kita untuk makan di suatu tempat. Dan itu pun sudah ada dalam PPKM, Instruksi Mendagri, bayangkan tidak membuat aksi atau kegiatan yang membuat terjadinya droplet aerosol bertebaran. Seperti ngobrol keras, tertawa keras. Mungkin kedengarannya lucu, tapi di luar negeri, di beberapa negara lain, sudah lama diberlakukan itu. Jadi makan tanpa banyak bicara, dan kemudian 20 menit cukup, setelah itu memberikan giliran kepada anggota masyarakat yang lain. Nah ini para pelaku usaha juga tolong bisa memahami itu. Kenapa waktunya pendek untuk memberikan waktu yang lain supaya tidak terjadi pengumpulan di rumah makan itu. Kalau banyak ngobrol, tertawa, kemudian sambil berbincang-bincang, itu rawan penularan. Dan tadi selain masyarakat, pelaku usaha yang punya warung, kita harapkan juga ada pengawas dari Satpol PP dibantu Polri dan TNI. Untuk memastikan bahwa aturan ini bisa tegak. Mulai dari yang persuasif, cegahan, sosialisasi, sampai ke langkah-langkah koersif, tentunya dengan cara-cara yang santun dan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, excessive use of force, yang kontraproduktif nantinya.